Saya kira setelah hari ini di launching sudah bisa dimanfaatkan karena petugasnya sudah standby. Fasilitas yang tersedia di Rumah Singgi apa saja, Pak? Ya, alhamdulillah fasilitasnya ada ruangan khusus untuk petugas laki-laki dan perempuan dipisahkan, termasuk petugas dari dokter. Kemudian ada ruang isolasi, ada 3 tempat kamar yang kita persiapkan dan sudah diatur sedemikian rupa tempat tidurnya. Kemudian fasilitasnya ada kamar mandi, ada WC, ada tempat cuci tangan, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas saya. Ada gudang untuk peralatan dan ada 50 tempat tidur dipersiapkan. Mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan seperti ini, insya Allah kalau toh nanti harus dimanfaatkan, kita sudah siap mengoperasikan Rumah Singgi. Terima kasih sudah nonton.